Delapan, delapan. Sini, sini. Oh, tiba-tiba pengen main sepak bola nih, Pak Ribian? Enggak, ini udah 2 minggu ini enggak olahraga, jadi pengen olahraga gitu aja sama anak kampung di apa di Kabupaten Biak. Dan ya keringet udah keluar semua, tapi capek banget. Lumayan bisa ngegulkan satu. Pak izin Pak, ini kan sepak bola Indonesia kan tengah makin gemilang lah Pak. Ini kalau lihat tadi Bapak sempat bermain dengan anak-anak, gimana sih Bapak melihat? Ya memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah, usia dini, kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja, sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20 dan seterusnya. Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah untuk memperbaiki skill, memperbaiki fisik, biar tahan apa main untuk apa 2 ronde plus mungkin tambahannya kalau fisiknya memang harus prima main bola itu. Pak, izin Pak, ini untuk anak-anak di sini, Pak, anak muda di sini, Pak, motivasi dong buat mereka. Ya tadi kan main bola tadi memotivasi agar agar anak-anak yang memiliki skill yang baik itu bisa terdorong, termotivasi dengan baik. Kalau saya arahnya ke sana. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak Presiden. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.